ini saya sedang berada di Pangkalan Berandan, Desa Sesiur, Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Di mana saat ini sedang berlangsung penanaman 1 juta pohon bakau. Di mana untuk mengingatkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2022. Acara hari ini diadakan oleh Tribelita TV Peduli dan Wahana Hijau Indonesia. Dan acara hari ini juga dihadiri langsung oleh Bapak Kepala BPBD Sumatera Utara, Bapak Insinyur Haji Abdul Haris, Bapak Perwakilan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang diwakilkan oleh Bapak Anton Sudarwo, Bapak Perwakilan Gubernur Sumatera Utara dari Kadis Lingkungan Hidup yang diwakilkan Dr. Tengku Padli Ramli Inkes, TNI, Polri, serta para mahasiswa pencinta alam pun hadir dalam acara kegiatan kali ini. Demikian saya Sana melaporkan dari Langkat.